I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow time. Hai, what's up guys, jadi balik lagi bareng gue di channel BI Gamers. Dan di video kali ini gue bakal mereview salah satu game sepak bola yang ada di Android. Jadi di video kali ini gue bakal mereview game eFootball PES 2024 PPS SPP teman-teman. Oke, jadi kali ini gue bakal mereview yang sudah update new transfer kit, jersey, dan pemain. Jadi ini keren banget. So, gimana kita bakal langsung saja coba review guys ya. Kita bakal langsung saja tap press. Dan sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru kenal channel ini, jangan lupa buat dikasih like, comment, and subscribe ya guys. Oke, langsung saja kita bakal cobain buat main gamenya. Untuk tampilan menu utamanya seperti ini teman-teman. Ya, ini dia bahasanya menggunakan bahasa Latin. Jadi kita coba review, kita bisa dapat apa aja di sini teman-teman. Ya, ini seperti biasa ya, untuk menu-menunya di liga teman-teman, nanti kita bisa dapat apa kalau kita milih main di liga. Kita bisa dapat Serie A atau Liga Italia, terus ada Bundesliga, ada La Liga, terus ada Liga 1 Uber Eats, Premier League, dan CONMEBOL kualifikasi. Oke, kita bakal langsung coba lihat di bagian cup. Kita bisa dapat apa teman-teman? Di bagian cup ada FIFA World Cup 2026, ada Euro, ada Afrika Cup, terus ada Copa America, ada AFC, ASEAN, terus ada FIFA Club World Club. Oke, jadi cukup lengkap juga. Dan selanjutnya gue bakal coba edit atau gue bakal coba lihat pemainnya teman-teman. Oke, kita bakal coba lihat dulu di sini. Gue bakal cek tentu saja di ASEAN, kita bakal coba lihat di sini ada timnas Indonesia dan sudah update terbaru teman-teman. Nah, ini kabar baiknya buat kalian yang pecinta timnas, di sini sudah update terbaru nih. Kalian bisa lihat di sini ada Ragnar Oratmangun, ada Witan Sulaiman, ada Hoki Caraka, Ramadan Sananta, ada Yakob Sayuri, ada Rafael Strike, ini Egy ada juga teman-teman. Dan tampilan wajahnya nggak terlalu real face tapi sudah oke. Ada Tom Haye, ada Ricky Kambuaya, ada Marcelino Ferdinand, ada Arkan Fikri, ada Ivor Jenner, Jay Itzes, terus ada Rizky Rido, Justin Hapner, Asnawi Mangku Alam, Nathan Choaon, Muhammad Ferrari, Edo Febriansa, Wayu Prasetyo, dan di bagian kiper ada Hernando Ari dan Syahrul Tisna, serta ada Muhammad Riyandi. Oke, selanjutnya kita bakal coba lihat-lihat di bagian klub. Di bagian klub semuanya di sini sudah terbaru. Kita bakal coba lihat di Barcelona, versinya terbaru, pemainnya juga sudah terbaru teman-teman. Kayaknya ini semuanya sudah fix terbaru guys ya. Di Bundesliga kita bakal coba lihat di Bayern Munchen, versi terbaru, pemain juga terbaru guys. Di Serie A Italia kita bisa lihat di sini nih, kitnya terbaru guys ya, semuanya ini udah work semua. Terus di bagian Liga 1, Liga 1 Prancis nih, Paris Saint-Germain, nih Ethan Mbappe, terus siapa lagi ya, Kylian Mbappe yang musim depan bakal pindah nih ke Madrid kabarnya ya. Terus di Liga Premier teman-teman bisa lihat ya, semua terbaru guys ya, jadi fix semuanya terbaru. Selanjutnya gue bakal review teman-teman di bagian gameplay. Kita bakal coba main gameplay, liga sudah, pemain sudah. Selanjutnya kita bakal coba lihat gimana buat gameplay. Gue bakal coba pakai timnas aja ya teman-teman, karena gue fans timnas banget nih. Kita bakal melawan tim dari mana nih ya, kok ada Honduras ini, ASEAN ini, ada yang ngebug nih, Jepang kali. Jepang keren nih, jersinya terbaru guys ya, apparel sudah menggunakan Erigo Sport atau Erspo. Jadi ini apa namanya, apparel terbaru gitu, sponsor terbaru timnas Indonesia. Oke, kita bakal melawan Jepang. Ini di Stadion Olimpico de Mocung. Ini stadion Belanda ya, namanya Netherlands banget tuh. Aku nggak tahu itu stadion apa, nanti kalian komen aja ya guys ya, koreksi kalau gue salah. Dan kita bakal langsung aja coba lihat dan saksikan gimana buat gameplaynya. Dan untuk kalian nanti yang mau pakai kamera, kamera PS4, kamera PS5, teman-teman bisa install juga, ada di deskripsi, jadi semuanya lengkap. Ini teman-teman sudah menggunakan komentator bahasa Spanyol kalau nggak salah ya, sangat keren sekali, lumayan cukup real face. Ada National Anthem Indonesia Raya, jadi kita skip aja teman-teman ya.
gua takut kena copyright cuy. Jadi kita bakal coba skip di national anthem ya. Dan ini dia untuk gameplaynya. Kalau kamera normal kurang jauh, teman-teman bisa naikin. Oh, ini udah wide. Jadi ini udah paling jauh. Kalau kalian suka kamera-kamera jauh, kamera PS ala-ala PS4, PS5, teman-teman bisa pasang nanti sendiri. Oke, langsung saja kita bakal coba lihat gameplaynya. Untuk lapangannya sangat keren sekali, teman-teman. Ada Rizky Ridho. Ada Tom Haye kali ini. Baik sekali. Aduh, salah umpan Tom Haye. Pemain Jepang kali ini. Baik sekali. Ada Rizky Ridho. Keren ya. Ini di bagian fontnya juga nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga nih. Ini udah akurat. Berbahaya kali ini. Ada siapa? Ada Mitoma, teman-teman. Oh, berbahaya kita kebobolan, teman-teman. Ini Jepang emang keras banget, coy. Siapa nih? Anjay. Luan ya? Ritsu Luan. Kalau di Jepang malah real face banget nih. Kita kebobolan, teman-teman, di menit 11 ya. Witan Sulaiman pada Muhammad Ferrari. Oh, aduh, Ferrari. Oh, baik sekali. Ada Ragnar kali ini. Ragnar Orat Mangun. Sayang sekali. Muhammad Ferrari kali ini kepada Witan. Witan Sulaiman. Aduh. Salah pengertian Witan. Untung ada Justin Hubner. Sangat menyerang kali ini pemain Jepang. Nathan Joe ke atas maksudnya kepada Tom Haye. Namun sudah diantisipasi. High press ya permainan Jepang nih. Ada Jay Itzes. Terlepas Jay Itzes. Mitoma sangat berbahaya. Baik sekali. Asnawi Mangku Alam kali ini. Aduh, passingnya begitu cuy. Bahaya banget nih. Oh my god, untung ada Hernando, teman-teman ya. Hernando bukan ya kipernya. Tom Haye sendirian. Tom Haye memberikan kepada Ragnar Orat Mangun ke tengah kepada Muhammad Ferrari. Kepada Witan, ada Witan di atas. Maksudnya kepada Hoki tadi, teman-teman, namun terlepas lagi. Berbahaya kali ini. Ada Jay Itzes. Siapa di sana? Tomiyasu. Ada Tom Hai lagi. Ada Hoki Charaka. Hoki Charaka extra time 1 minute. 1 menit waktu tambahan, teman-teman. Apakah kita bisa mengejar ketertinggalan? Masih Hoki. Hoki Charaka. Masih Hoki Charaka. Hoki Charaka baik sekali. Masih Hoki. Aduh, terlepas sama teman-teman ya. Tidak ada rekan di sana. Ya sudah berakhir, teman-teman ya. Nanti kalian bisa cobain aja buat gameplaynya seperti ini. Menurut gua keren. Jadi buat kalian nanti yang mau cobain gamenya, silahkan aja cek di deskripsi. Oke guys, jadi terima kasih buat yang sudah mau nonton. Jadi terima kasih. Kita lanjut lagi di video-video berikutnya. Thanks for watching. See you the next time and bye-bye.